Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, tahun 3 begonia. Okey, untuk hari ni, Cikgu Mira nak kita sambung lagi muka surat 82 dan juga 83. Terima kasih yang selalu siapkan tugasan yang Cikgu berikan. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kita teruskan pada muka surat 82. Okey. Bina ayat menggunakan kata dasar. Bina ayat menggunakan kata dasar. Di sini diberikan gambar dan juga perkataan yang perkataan kata dasar. Apa itu kata dasar? Dia maksudnya perkataan yang tak ada imbuhan. Contoh, perkataan yang ada imbuhan. Beratur. Dia letakkan imbuhan di hadapan ber. Okey, kalau atur itu adalah kata dasar. Contoh, berjalan. Kata dasarnya jalan. Berlari, kata dasarnya lari. Okey. Kita tengok pada gambar. Ini adalah berkaitan dengan tajuk apa ni? Hormati lagu negaraku. Okey, kita kena hormat lagu negaraku. Okey. Kita tengok gambar di sini. Oh, ada ramai murid-murid. Kita tengok gambar yang pertama. Okey. Gambar yang pertama. Okey. Atur tegak perkataan yang diberikan. Macam mana nak bina ayat? Kita nampak murid ada seorang ke ramai? Ramai kan? Jadi, kita tak boleh bina ayat tu seorang murid sedang beratur. Tak boleh. Sebab dia ramai. Kita kena ikut gambar. Okay. Contohnya, semua murid diminta beratur dan berdiri tegak. Okey, ini adalah contoh jawapan cikgu. Kamu boleh bina ayat yang lain atau murnikan ayat tersebut. Semua murid Sekolah Kebangsaan Meru Raya diminta beratur dan berdiri tegak. Ha, kamu boleh guna ayat sendiri pun boleh. Okey, janji kena mengenakan gambar dan juga kata dasar yang diberikan. Okey, kita tengok yang gambar yang kedua. Ada gambar siapa ni? Ada cikgu. Anggaplah ini adalah cikgu bertugas. Okey? Cikgu bertugas. Lepas tu ada murid-murid kat sini. Okey? Ada perkataan arah. Lepas tu ada perkataan senyap. Okey. Macam mana nak bina ayat? Guru bertugas mengarahkan murid-murid supaya berada dalam keadaan senyap. Ha, cikgu tambahkan imbuhan meng dengan kan di perkataan arah. Okey? Atau cikgu boleh kata ini adalah imbuhan apitan. Okey? Tambahkan. Maksudnya ada imbuhan depan dan juga belakang. Okey? Guru bertugas mengarahkan murid-murid supaya berada dalam keadaan senyap. Ha, okey? Untuk gambar ketiga dan keempat, kamu cuba buat. Okey? Cikgu dah bagi contoh untuk nombor satu dan dua. Ketiga dan keempat, kamu cuba buat. Kamu kena tengok gambar. Okey? Boleh tambah pandang jadi memandang ke kan? Bersemangat ke kan? Okey. Kita terus pada muka surat 83. Okey? 83. Kenal pasti dan bina 6 ayat berdasarkan kata berimbuhan awalan dalam teks. Okey? Kamu kena baca teks ni ketika menonton rancangan dokumentari tentang budaya masyarakat di Malaysia. Rancangan itu sungguh menarik. Ah, kamu baca sampai habis. Kamu kena cari perkataan yang mempunyai imbuhan awalan. Okey? Untuk muka surat 83 ini, walaupun arahannya nyatakan hanya imbuhan awalan, cikgu benarkan kalau kamu jumpa imbuhan apitan pun boleh. Contoh kataan mengeratkan, ada meng dengan kan di belakang kan? Okey, tak apa. Boleh diterima. Okey. Likia menonton rancangan dokumentari. Okey. Ini adalah imbuhan awalan, nota. Okey. Contoh perkataan jalan, tambahkan berjalan. Maksudnya imbuhan awalan ni tiada di belakangnya imbuhan, okey? Dia ada di hadapan sahaja.
Okey, kamu boleh juga rujuk dalam buku teks muka surat 74. Ada nota berkaitan dengan imbuhan awalan. Ada info bahasa di bawah. Kata perimbuhan awalan ialah kata yang menerima imbuhan pada bahagian hadapan. Ha, maksudnya ada kat depan je. Contoh dengar jadi mendengar. Tanya jadi bertanya. Okey? Ha, contoh kita tengok di sini. Perkataan berwarna merah. Penduduk. Kata dasar duduk. Jadi, dijadikan penduduk. Okey? Kumpul. Berkumpul. Minta. Meminta. Okey. Tengok soalan pertama. Penduduk taman aman dengar. Kamu boleh tambah mendengar. Tambahkan mendengar. Okey, hendak tanya. Tambahkan bertanya. Okey, ha, ini kamu boleh buat sebagai rujukan. Okey, kita teruskan kepada soalan tadi. Kenal pasti dan bina 6 ayat. Okey, perkataan yang pertama. Menonton. Kamu bulatkan. Lepas tu kamu tulis di dalam kotak nombor 1. Okey, perkataan seterusnya kamu jumpa. Kamu masukkan di dalam kotak. Boleh cuba buat sendiri atau... kamu kalau nak buat sendiri, kamu pause video ni dan kamu cuba cari dahulu. Kalau tak boleh, kamu terus playkan video ni supaya dapat sebagai rujukan kamu untuk mencari maklumat pada hari ini. Okey, tengok ah. Okey, ini adalah contoh maklumat yang cikgu cari, okey? Ataupun jawapan yang cikgu jumpa. Okey, ada banyak lagi. Kalau di sini tak semestinya kamu letak imbuhan awalan. Walaupun dalam soalan ni dikenaki imbuhan awalan, kamu boleh tambah juga imbuhan apitan cikgu benarkan. Okey? Boleh tambah imbuhan apitan juga. Kalau tak jumpa, boleh masukkan. Contohnya, mengamalkan. Kata dasar amal kan? Ada imbuhan awalan dan juga akhiran kan? Jadi, yang tu pun cikgu terima. Okey? Okey. Sebab lebih mudah untuk kamu cari. Okey. Ha, ini contohnya, kamu boleh semak, kalau tak jumpa, kamu boleh tambah dengan perkataan ini. Okey, lepas tu, soalan ni dikenaki kamu bina 6 ayat. Ada 10 yang kamu jumpa, pilih perkataan yang mudah yang kamu senang buat ayat dan kamu cuba bina ayat. Contohnya, Ali sedang menonton televisyen bersama keluarga. Okey, cikgu ambil perkataan menonton, cikgu bina ayat. Kamu nak tukar nama kamu pun boleh. Okey? Zulhairi sedang menonton televisyen bersama keluarga. Okey? Contoh. Nombor 2. Gambar yang dilukis Aina sangat menarik. Nak buat ayat sendiri pun boleh. Contoh. Lukisan kamu sungguh menarik. Contoh boleh juga ya. Okey? Nombor 3, 4, 5 dan 6. Kamu cuba bina ayat sendiri. Okey, itu sahaja tugasan untuk hari ini. Okey, terima kasih yang sudi dengar penerangan daripada cikgu. Okey, kalau ada yang kamu suka untuk faham, kamu boleh tanya cikgu. Okey, terima kasih. Assalamualaikum.